Assalamualaikum, hai koma. Hari ini nak cerita sikit pasal trip baru-baru ni ke Perlis. So aku ke Perlis untuk urusan kerja. Jadi aku sampai dekat sana dalam tengah hari. First tempat aku sampai adalah masjid. Tapi aku tak ingat lah nama masjid ni. Tapi yang menariknya, masjid ni dia punya seni bina sangatlah unik, sangat cantik. Tapi aku tak sure dia punya influence tu daripada mana, Morocco ke, China ke, tak sure lah daripada mana. Tapi memang seni bina dia memang cantik dan sangat-sangat mendamaikan. Jadi macam biasa, korang kalau nak datang masjid, sekarang kenalah bawa sejarah sendiri. Kalau tak, semayang kat luar. Tapi masa ni memang aku semayang kat luar sebab dia hanya buka pada waktu solat saja. Bila aku dah sampai tengah hari, memang lapar lah. So aku pun makanlah dekat Suri ni, Masakan Melayu Asli. Honestly, memang Perlis memang terkenal dengan makanan murah ni. Aku makan macam-macam ni kena sebuah RM10 je. Lepas tu aku pun pergilah ke tempat yang viral baru ni, iaitu Wang Kelian View Point. Kalau korang nak tahu, dia punya ketinggian 303 meter daripada atas laut. Kalau nak tahu ni lah yang viral hari tu sebab apa, awan kapet. Tapi selalunya awan kapet ni awal pagi lah, waktu-waktu subuh. Memang cantik. So kat sini ramai orang tangkap gambar, orang ber-OOTD dan juga abang-abang yang menghisap vape, ya. Wang Kelian View Point ni memang terletak dekat sempadan Perlis dengan Thailand. So actually korang boleh tengok pemandangan almost seluruh Perlis juga sempadan Thailand. Lepas dah puas menikmati pemandangan, aku pergi ke Tasik Timah Tasoh. Timah Tasik ni actually sebenarnya tasik buatan manusia. Kat sini memang famous orang mencari tengok-tengok bintang, tengok gambar. Kat sini juga ramai juga orang apa, ikan tilapia, keli, ikan haruan. Tapi yang paling banyak aku tengok orang buat kat sini ialah orang-orang tengok gambar lah. Orang ber-OOTD, couple datang, family datang. Memang tempat ni sangat-sangat orang cakap vibe romantis tu. Kalau yang datang sorang-sorang macam aku, korang telah idea je lah, tengoklah orang-orang berromantik di sana. Next, aku pergi ke Masjid Terapung Al-Husain. Masjid ni aku cakap memang sangat-sangat cantik. Fun fact, masjid ni tak ada cat sebab bahan binaan dia daripada granat marble, so dia warna natural. Next, aku check in ke Hotel Putra Brasmana kat Kuala Perlis. Hotel dah hotel lama tapi view dia sangat cantik. Harga pun RM120 semalam. Dah petang-petang, aku pun teringin nak minum petang. So apalagi kita pergilah makan laksa. Memang favourite aku. Aku ni memang gila laksa. So jumpalah kat Asli laksa kat Kuala Perlis ni. Memang famous lah. Kalau kau tengok dia punya laksa pun nampak cantik je. Kuah dia pula tak berapa nak pekat, tak berapa nak cair. And then yang penting tak ada tulang langsung. Memang agak smooth dan rasa ikan tu ada. Cuma aku prefer lagi banyak sikit biar rasa ikan tu kuat sikit. So memang sedap dan memang sedap nak melahap. Kalau makan laksa ni memang aku akan hirup lah dia punya kuah sampailah ke kesan terakhir. So untuk rasa laksa ni memang aku bagi thumbs up. Kalau ke Kuala Perlis, jangan lupa try. Dan malam aku pun menikmatilah pemandangan sunset daripada Hotel Putra Brasmana. Cantik kan? Dan waktu maghrib aku pergi balik ke Masjid Terapung Al-Husain. Dan memang malam-malam masjid antara yang tercantik. Tengok abang tu sampai tertongging-tongging tak gambar. Memang cantik. Memang fotografer banyak ambil gambar kat sini. Sebab dia orang boleh jual gambar ni lah kot. Flight kat sini memang sangat-sangat mendamaikan dan pemandangan sangat indah. Dan malam kalau pergi Kuala Perlis tak makan seafood memang rugilah. So aku pergilah ke api-api seafood. Kat sini aku makan kenalah dalam RM65. Sebab udang tu banyak gila aku ambil. Memang memuaskan. Dan pagi sebelum aku pulang ke Kuala Lumpur, aku pun pergi ke jambatan Tuanku Syed Sirajudin. Jambatan ni baru dicat katanya dan dia berkonsep berwarna-warni. Walaupun berwarna-warni, janganlah anda salah sangka ia tidak menyokong LGBT. Ini antara poin yang tertinggi di Kuala Perlis dan Kuala boleh tengok pemandangan yang sangat indah. Tengok aktiviti-aktiviti nelayan dan bot lalu lalang bawah jambatan ni. So memang penting lah pemandangan dia. So that's the end of my trip dekat Perlis. Short je sebab sambil-sambil kerja. Tapi bagi aku, Perlis memang tempat yang cantik untuk nature, untuk sightseeing, untuk rest dengan family. Walaupun dia agak jauh, tapi aku guarantee kalau korang pergi, spend time and you are a nature lover, korang akan satisfied dan insyaAllah akan datang lagi sebab banyak lagi benda nak explore.